Selamat datang di tutorial komputer terbaru. Kali ini saya akan bahas tentang tutorial SketchUp bagian kedua. Yang bagian pertama saya membuat bus, dan bagian kedua saya akan membuat pilar dengan menggunakan circle. Nah, di sini saya ada circle di sini. Nah, 0,3 di radiusnya di 0,31. Saya buat 0,1 meter atau 0,5 meter. Nah, ini bisa kita lihat ini ada sebuah lingkaran. Sini ini untuk kita menjulang tingginya, kita bisa menggunakan push pull. Kan nanti kita masukkan angka 3, enter. Nah, kita akan lihat seperti ini. Untuk menambah atau menambah cantik tampilan, sudah bisa merubahnya material ya. Bawah ini, nah di sini bisa kita lihat materialnya. Jadi kita bisa menduplikasi. Dikasih ya, tulisan duplikasi, copy, lalu copy. Ini tidak bisa di copy. Copy dan paste. Paste. Baik. Lalu paste. Nah, bisa menduplikasi bagian ini. Ini bisa menggesernya. Untuk kontrol, Anda bisa menggunakan kontrol this. Sini untuk duplikasi ya, untuk duplikasi tiang. Anda bisa menggeser dengan move, mati, shift. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekian tutorial.